Sudah, 5 menit ya. Kalian mau buka, Bu Yuli mau buka? Mau Pak Anu, Pak Bu Yuli mau buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk kita semua. Pagi ini kita akan membahas sedikit masalah billing system. Ya, nah, mungkin sebagai pengantar, di sini siapa yang masih belum tahu billing system? Coba tunjuk tangan. Baru semua. Ya, siapa yang pernah diajarin sama Rinto untuk ngetik di komputer di ruangan? Kalian nggak yang pernah diajarin sama Rinto? Siapa yang pernah diajarin untuk entry? Sama Rinto itu ngetik entry di billing itu di komputer di ruangan siapa pernah diajarin? Sudah pernah belajar entry-nya? Ya, cuma oleh komputernya error jadi enggak lagi. Nah, yang pernah belajar entry siapa aja? Coba tunjuk tangan coba. Yang pernah belajar entry-nya. Berarti yang belum pernah ini baru-baru ya? Berarti ini mesti di... Karena kan setahun itu kosong kan? Ya. 11 sampai sekali enggak ada. Nah, sekarang ini kita berusaha untuk memulai lagi billing itu. Jadi nanti kalau ada komputer yang rusak, kita langsung dari lapor aja ke lebih baik. Jadi nanti ke depan itu nanti setiap pembayaran itu kita cukup hanya mengentry di komputer. Nah, nanti hasil entrian itu nanti akan sampai di kasir. Nanti Bu Lili itu cukup melihat di depan komputer pasien ini pulang hari ini, kalian entry, itu nanti kwitansinya keluarnya di Bu Lili. Kalian entry komputer yang ada di ruangan. Itu namanya billing system. Nah, nanti kalian memasukkannya itu harus betul-betul lebih rinci ya di depan. Dan nanti makanya di awal-awal dulu kita pernah minta agar admin itu bisa semua komputer. Semua sudah bisa pegang mouse. Ya, nah, nanti diharapkan masing-masing bisa entry. Jadi nanti semua pasien itu harus di entry, ya, baik itu pasien umum, pasien asesos, pasien yang sedang asesmas. Ya. Nah, nanti itu secara otomatis billing itu akan bisa disalurkan ke tempat masing-masing. Nanti seperti kayak yang asesmas yang sedang itu nanti langsung masuk ke mereka yang di ICU lama, ya. Nanti itu asesos, tapi asesos itu sendiri kayaknya mereka punya apa? Punya sistem sendiri yang si Andi sama siapa? Terakhir bu? Dewi. Nah, ya. Itu mereka punya sistem sendiri. Nah, tapi itu yang asesos yang sudah bisa dimasukkan asal nanti dari tim pengendalinya mereka bisa meminta entry apa yang dibutuhkan, ya, dari mana? Jadi ada lagi macam-macam bintang yang lain. Masing kalian semua di depan komputer semuanya sekarang. Makanya sekarang harus belajar betul-betul menguasai sistemnya, billingnya nanti. Ya, nanti kalau kita akan adakan pelatihan ulang untuk ini bagaimana cara mengerti. Karena nanti tahun 12 kita akan mencoba ini. Jadi nanti semua plan itu apa pembayaran pasien itu dilakukan melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk Bapak dan Mas di administrasi. Ibu kepala bagian keuangan, pelayanan dan staf. Pada pagi hari ini ya sesuai dengan jadwal ya. Selamat setengah jam. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita
mulai tahun 2012 itu harus sudah deal atau bagus tentang billing maupun rekamen kita. Ya. Sebetulnya kuncinya ada pada saudara-saudara semuanya. Ya. Yang sudah rutin, yang sudah rutin tiap hari masukkan entry ada. Kalau manual kerjanya mungkin bukannya sekali, bukannya dua kali, bisa 10 kali kamu kerja. Tapi kerja pilih itu kerjanya cuma sekali. Kerjanya sekali. Contohnya kalau pilih jalan, visitor dokter sekali, pasien ini, itu sudah masuk tempat Bu Lili. Bulan depan kamu gak bisa nak, kami telepon lagi, sudah telepon. Enak memasukkan filmos itu klik visit dokter tentang masuk semua tempat kulit komputernya jalan kan itu sudah ada apa namanya sudah mungkin tinggal milih saja ya, misalkan kalau di item itu contohnya memasang input jadwal yang sudah masuk jadi lab sudah putih itu nanti contohnya pemeriksaan gula darah rutin masuk jadi tempat gue ini yang masuk yang namanya ada yang namanya Bambang nggak ada yang namanya Bambang pasiennya namanya Bambang di IGD sudah ada dokter ini memeriksa darah masuk ya. Kemudian oh ini periksa Rosen di Rosen dimasukkan Rosen torak misalnya masuk dia masuk nah. Kemudian di lab bisa darah rutin biasa masuk sebentar maaf ya bos ya aku masih gulat ya anu bos, ini masalah administrasi aja. Administrasi mas tadi pernah sakit juga oksigen sama listrik. Nah termasuk pikiran saya itu bos mau terus kuliah itu belum mau parah. Jadi di sana nggak bisa ya. Iya ya. Yang harus dicairkan segera. Iya. Iya tapi ini tadi katanya hari ini ke pengadilan katanya ruang dia katanya lu. Ya pesannya jadi nggak enak. Saya karena ini pak kepalanya harus menghadap person kan gitu. Jadi nggak ada beberapa kata-kata mampu apa kan gitu. Itu kan jadinya nggak enak. Siapa kata yang nggak pas dengan kita kan gitu. Masalahnya ya PT ini udah mau mengatur cairan semua dua orang dua itu oh iya tetap ya kita lakukan itu benar ya oh iya
yang 4 lembar yang belum. Iya, 4 lembar kadang belum apa. Yang belum tinggal Pak Afiadin. Ya, makanya kalau ini kan aku saya kan sini ikut prosedur. Pemda dulu, baru Pemda, baru Pemda. Gak mau calon kan, gak enak. Sekarang meninggalkan kan gak enak. Yang murni ya. Gak ada, lagi Jakarta. Karena kemarin pas teman di Jumat pas ke Luansa, katanya nggak bisa ke Papua, sudahlah ke Senin. Saudara-saudara pernah apa harusnya benar menanyakan.
kalau misalkan dokternya belum ada parah, nah kamu yang benar benar dokter. Karena kalau nggak para dokter nggak bisa diklaim. Nah itu kamu misalkan dokter belum ada karena tangannya, namanya kamu harus punya inisiatif. Itu sudah semuanya. Kalau kamu capek, kamu dokter misalkan punya macet apa namanya punya macet. Ada yang macet mau dokternya nggak? Wah kalau ya kamu mulai ngomong saya Pak buat kecap takut tinggal tuh bisa jadi kau dah kamu dokter apa dia apa dokter Diana ini ini dan tak jadi dibuat itu cap dulu kan sudah pernah dibuat itu tapi ya namun sudah selengkapnya kita harapkan jadi kelengkapan beberapa itu penting untuk pengklaiman. Ya. Semua kalau sudah lengkap, kamu tidak masukkan ke entrian aja nanti komputer itu. Komputernya nyambung semua antar ruangan 2011 itu nyambung semua. Semua ruangan sudah nyambung ke IKD. Alangkah enaknya. Hari ini saya tadi mau melihat berapa pasien saya di IKD dengan bergerak. Aku masih SMS ke Pak Cuman itu Pak Mitriadi bagian MF, kalau dulu ini saya kena harusnya saya sudah bisa melihat di komputer DVD penyakit itu sudah masuk semua per Desember, tinggal 2 Desember hasil DVD sudah nampak disitu karena kamu sudah masuk kan diagnosa pasien, sudah masuk kan malaria masuk kan masuk, malaria. Jadi saya melihat November itu oh malarianya 10 sudah ada mungkin dari teratik 2 dari mawar 5 dari apa namanya apa itu yang anak-anak ini berapa 5 pas masuk di sini juga nggak ada kosong lagi di sini itu nggak ada kosong di bapak ini tidak ada kosong ya. Rekapitulasi pasien 2011 itu Desember sudah nampak tinggal nge-print saja nanti harusnya si Bandung ya NCID ya NCID itu udah bisa Pak dulu saya pernah dikasih tahu Pak Bapak kalau mau biar pasien hari ini itu bisa nah, iya bisa karena yang belum tinggal lelet sama apa ya Pak radiologi cuma dua itu itu udah bisa betul sangat terlambat kan menurut dia konsep dokter nggak apa-apa tapi kan tidak mengawini membalikkan secara fatal karena labnya belum ada ya. Jadi dia konsep tipoid masukkan tipoid jadi tahu oh ternyata pasien tipoid kita ada berapa itu dilihat ya. Nyambung seandainya di ruang saya nggak ada di ruang bapak saya ada di ruang bapak saya tinggal nebrang saya sudah tahu pak pasien pasien ini 10 besar sudah ini sudah nampak 10 besar penyakit ya, jadi itu yang saya harapkan nanti setiap tanggal 15 laporan sudah selesai ini semua sudah tergantung pada saudara semuanya terutama nanti masalah pengumpulan-pengumpulan berkas yang kalian masukkan yang saudara masukkan ke jangan sampai ada yang terselip. Kalau tanggal di atas tanggal 15 tidak masuk, hangus. Hangus itu kerjanya dokter, kerjanya perawat, dan semuanya tidak bisa dibayarkan. Karena kalau rutin tiap bulan nanti paling yang belum membayarkan itu satu kelemahannya. Uangnya tidak ada. Uangnya tidak ada itu. Bukan berkasnya yang tidak ada. Sekarang itu tidak bisa membayarkan bukan uangnya tidak ada, berkasnya tidak ada. Betul. Ya dibayarkan salah, ya kan? Berapa uangnya sudah belum jelas. Kalau tidak dibayarkan uangnya kembali berarti tidak ada. Uangnya sudah ada, tapi kembali tidak bisa dipakai karena saudara-saudara belum mengumpulkan berkasnya. Nah itu. Kalau ini nanti terkendala, kalau ini nanti terkendala ke poli, poli ada apa? Koordinator poli belum ada. Nah itu juga ada nanti. Aturannya orang-orang poli kalau kamu harus tahu. Masukkan.
minimal koordinator polling. Berarti juga front depan, front belakang. Front belakang siapa administratornya, belakang berapa siapa. Jadi bedah, menarik dalam, dan di situ anak satu kalau operator, di depan satu operator. Kalau nanti apa namanya menakut di depan, ini akan di belakang, ini akan gitu ya, karena belakang pasiennya banyak, depan-depan sedikit ya, ya sudah, dikumpulkan satu bisa satu satu, plot satu aktivasi poli harus berplot satu orang Pak. Kalau enggak nanti juga ada yang enggak masuk 40 ini cuma ini kan ruangan semuanya ruangan semua kan? Belum ada aktivasi poli di dalam gimana? Semua poli dalam saja enggak jadi enggak ya. Nah ya, cuman yang di ruang semua ya, di poli belum ada. Jadi di poli juga belum belum minimal ada orang yang ditempatkan di poli, dua orang supaya kerjanya apa kerjanya optimal, dua orang supaya sama sharing kerjanya. Jadi nanti yang melakukan tugas-tugas itu ke ruangan itu, kumpulkan siang dimasukkan. Sebelum selesai, belum boleh pulang admin yang boleh sejarah ini selesai hari ini ya, kecuali pasien poli yang lari ke rawat inap yang tidak diinapkan itu bisa ya. Saya ini kan boleh bagian bisa itu karena mutasinya itu cepat wajar ya, mutasi admin itu cepat pergantiannya cepat. Ada yang nggak betah, ya. Ada yang punya kerjaan apa namanya, ada tempat yang lebih enak, ya. Mau atau kurang tua, atau ada kemarin ada yang mengundurkan diri, kurang tuanya sakit, nah sudah. Jadi mutasi itu cepat, dua minggu sampai tiga mah, menurut saya. Cepat sekali mutasi itu. Jadi tolong di apa di cermati lagi kerjaannya, kerjaan sekarang saya mau tanya yang di teratai kerjaan yang tiap hari yang rutin diingat apa? Yang rutin itu kalau pas habis kita juga tidak tinggal diam,
ya. Tidak bisa dia, dunia itu apa namanya berputarnya cepat. Saya yakin bapak ibu saudara itu anda kerja di rumah sakit itu mesti ada kebanggaan, meskipun tidak membanggakan. Ya, apalagi sudah pakai seragam gambar palang hijau. Saya tahu, ya saya tahu. Bapak ibu saudara itu apa anaknya pakai cepat, dan kalau saya kerja di rumah sakit pakai putih putih lagi, kerja di rumah sakit itu ada kebanggaan. Cuman, kan ini cuma ada tubi kontinuitnya. Selanjutnya mau kemana? Anda selain masih bekerja, juga harus bisa memikirkan ke depannya. Yang SMA harus kuliah, bagaimana caranya? Belajar lah. Bagaimana caranya? Apa ngambil yang kelas itu ya? LTP itu tuh sampai biru sampai di satu berapa tuh? Stay, yang sifatnya gampang-gampang, yang sifatnya gampang-gampang itu kan ambil. Ya bukan orang-orang, saya terapkan anak buah saya mau dapat apa? Anak buah saya itu semua sudah jadi guru sekarang. Anak muda kita ini susah sekolah di STP, siap. Jadi itu kan harus kan, apa namanya, step. Semua itu, wah sudah, mama kalau aku bisa mati selamanya sih aku senang gitu. Tapi kan saya tidak bisa mengganti selamanya, makin nasi bisa, menggantinya harus selamanya. Nah, setelah jadi guru, lulus. Terima jadi guru sudah, Pak saya berhenti dari Pak Bapak, terima kasih. Tapi kalau bisa saya jambi Pak, kalau saya di kota saya jambi Pak Suwe. Tidak bisa sudah. Siapa Pak Bapak mau? Masa kalau sini Pak balik itu mau mungkin ada yang lupa. Maksud saya, kalau mau, siapa tahu ada di rumah sakit. Nanti semua di rumah sakit, di rumah sakit. Tapi untuk penerimaan sekarang itu tidak ada yang sifatnya dari SMA. Jadi harus mau tidak mau suka tidak suka disadari. Ya, memang semua perlu biaya. Ya. Tapi kan Pak siapa tuh Pak Nabiah Nur kan? Nabiah Nur kan orangnya enak sekali dong. Kalau masuk di Pak itu lah Pak ya iya sudah masuk situ. Masih tingkatan sembilan dokter itu kids itu saya maunya itu ada tingkatan yang mau digaik. Nah setelah di 3 aman sudah. Nah standar sekarang perbukaan pegawai itu adalah D3 minimal D3 sebelum bisa S1 minimal D3 kalau udah D3 udah aman. Kecuali ya sudahlah pokoknya saya sudah mengharapkan menjadi pegawai daerah. Saya mau mendaftar pendidikan ke rumah sakit sepenuh hati karena suami saya di rumah sakit. Nah, ada yang itu ada ya istri mungek. Belum ada. Kalau istrinya Pak Dini ada ya? Nah, ya ada. Jadi ini sudah mau hidup mati di rumah sakit. Pak Dini sudah pegawai ini sudah lah. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi udah biasa kan? Sudah biasa, sudah aman. Yang belum, ya. Semua itu punya bayangan. Ini membentuk karakter, membentuk apa namanya kemauan, maksudnya semangat. Siapa pun pasti semangat. Sekarang siapa yang bayangan mas? Tidak. Ada nggak harapan menjadi pegawai negeri? Soleh.
Nah ini, tapi ya ada indikatornya. Sekarang sudah ada satu. Belum, Pak. SD, D ya? SMA. SMA, sudah. Yang dia dua dia. Karena saat itu adalah honorer langsung diangkat. Tidak melihat dasar-dasar seksual, dasar pun. Yang khawatirnya saya khawatirkan pun begini. Nanti ada peraturan lagi suatu saat bupatinya siapa. Semua diangkat menjadi pegawai negeri asal D3. Nanti kok semua diangkat pegawai daerah, pegawai negeri daerah, tapi harus ditinggalkan di bawah. Yang belum kasihan, ya kasihan. Jadi saya mengharap bisa kasihan, tidak semangat. Nah, ini kalau pilotnya kita sudah bisa dapat sedikit, minimal bisa apa UMR lah, ya untuk menjadi pilotnya. Tapi anggarannya belum ada, mungkin 2013 bisa diarahkan ke sana. Kita blokkan minimal admin lah, kalau nggak bisa CS. Minimal admin untuk bisa diarahkan ke UMR 2013. Jadi sekarang berapa sih anggaran untuk tahun ini? Jika untuk admin itu kebanyakan 3S, yang yeah. Luar pegawai negeri. Maksudnya dari yang lain berapa mana? Masuk dalam CS ya? Bahkan ada yang masuk CS kan? Pokoknya siapa? Kan masuk CS siapa? Satu orang berapa? Kedua. Iya. Masuk CS lah kalau ada nol lah. Yang nggak ada sih, nggak ada nol. Iya maksudnya kami, kalau sudah misalkan sekarang orangnya sekarang 400, misalkan 400, misalkan 400. Nah, misalkan anggaran 400 itu sekarang 400 juta atau 300 juta. Berarti kan untuk kedepannya dalam jelas minimal kalau 2,5 kali 4-nya berarti 1 T untuk admin arahkan ke sana. Jadi ada harapan bahwa segera kita melaksanakan langsung dengan standar apa yang regional atau UMR-nya itu dari segi reward. Nah, untuk yang ini yang pekerjaan saudara, ya, saya sudah memikirkan selesai. Nah, untuk pekerjaan saudara, saya tekan lagi nanti ada mungkin ada sedikit simulasi ya bapak saya, simulasi nanti dari NCI atau orang kita yang ditugasi dari NCI untuk menggerakkan pola pilih sistem itu. Ya. Jadi perjalanan sudah mengantar berkas ke atas, nggak ada lagi nanti mengantar berkas itu karena sudah masuk. Dari catatan nama Bambang, begitu nama Bapak di IT itu sudah masuk semua itu. Yang apa yang ada dari IT sudah masuk. Bisa rosen sudah masuk, bisa lab sudah masuk, darah sudah masuk, semua masih itu ketemulah. Kalau saling tidak dirawat, yang namanya Bapak tadi tidak dipulang di tempat buliri, hasil sudah nampak pulang dengan bayar sekian. Tidak perlu menunggu dari, karena sekarang masih menunggu di bayar dulu di kasir dulu baru di rosen ya. Bayar dulu di kasir baru bisa ya. Tapi kalau itu di semua dipermasukkan saya kira bisa semua. Jadi begitu pasien pulang tinggal stroke di rumah sakit itu kayak di supermarket ya, ngambil barang, ngambil lab, ngambil apa itu namanya ronsen ya. Jangan di dalam itu, ya, menunya itu. Kalau di supermarket itu menunya teh kontak, apa namanya baju. Di sini itu menunya ya itu tadi karena kesehatan, menunya ya kesehatan. Ya kan operasi, mengambil menu operasi, berarti masuk nanti kasirnya, ya. Kemudian perawatan di kenangan, ya masuk operasi. Tidak perlu menunggu lagi. Yang dilengkapi saudara-saudara adalah kelengkapan di ruangan. Kelengkapan di ruangan. Kita bisa memang tangan dokter, kemudian resume dokter, berasalnya harus kumpulkan semuanya. Itu kelengkapan bukti. Bukti kalau ditanyakan untuk pasien itu. Ya, nanti akhirnya juga di status pasien. Tapi untuk kesempatan
apa pembayaran pasien, akta pasien, semua sudah masuk di billing itu. Tentunya semua sudah ada komputer. Ya, komputer itu juga ya namanya kan baik dan komputer itu bukan masalah bersihnya. Ada yang bersih juga bersih, komputernya itu betul-betul bersih. Ya, bersih itu kekuatan. Isinya berapa giga itu berapa itu pasti dibersih. Belum ada isi kan? Jadi memorinya masih penuh, masih banyak gitu. Itu bersih. Bukan itu maksud saya diisi gitu, diisi nama pasien itu bersih. Kan ketahuan nanti kalau misalnya saya tadi mohon maaf kalau yang punya nama Bambang dan keluarga yang sama Bambang itu mau digini sih tetap nama Bambang. Jadi begitu kamu buka laptop, kan buka CPU itu ya, dinyalakan itu nama Bambang udah ada di luar. Mau nanti larinya kemana tuh, larinya kemana di situ baru ketahuan gitu. Kalau mau calling ke ruangan, misalkan ke ruangan Mawar, kalau Mawar masih ada ruangan, jadi Bambang itu bisa dialihkan ke Mawar. Jadi begitu kamu klik Bambang di lakukan pembedahan, itu di bulinya sudah tahu, bulinya itu nggak usah menunggu apa dari kamu. Nanti Pak Badar menjelaskan masalah billing secara real lah. Ya, ini secara real bagaimana? Modelnya kok bisa nyambung nggak? Ya, kalau kadang-kadang kita belum bisa full pak ya kata saya, kemampuan semuanya belum bisa full. Ya. Jadi sebetulnya semua gerak pasien itu kalau udah billing itu ketahuan. Oh ternyata pasien ini sudah dilakukan ini. Karena di tempat billing atau di tempat kasir sudah nampak. Jadi tidak ada yang rahasia. Rahasiaan tinggal tergantung paspor. Kalau kamu paspornya, berarti semua bisa rahasia terbuka pasien itu. Sebenarnya penyakit pasien itu sudah diketahui ya, sudah kami tahu. Rahasia itu. Tapi kalau nggak tahu paspornya nggak bisa buka. Yang bisa buka cuma bapak ibu apa saudara semuanya. Tidak bisa sembarangan semua bisa buka itu. Ya buka karena mau mengisi menunya itu, mengisi menu yang mau dibeli di saudara-saudara semuanya di luar ruangan itu. Kalau di saudara-saudara semuanya misalnya pasiennya nanti masuk di VIP, tentunya di luar VIP kan nggak ada yang dibeli gitu, nggak ada yang memasukkan, kecuali yang VIP pasti yang masukkan. Setelah di VIP pasien itu mau membeli darah, kok aku ambil darah, berarti dia yang beli. TT, nah sudah dari TT masuk. Mau periksa misalkan kolesterolnya, berarti dilihat. Itulah maksudnya. Yang tidak berhubungan dengan pasien itu dengan bapak itu tidak ada. Memang betul di situ semua. Nanti kalau itu kan arahnya kan itu generasi. Semua bukan sejarah yang boleh itu nampak ternyata betul ini apa? Temulah yang banyak bekerja. Jadi jangan khawatir, nanti kalau bagian sesak ya pasien V berarti pasien miskin di Kenangan, Mawar, Krate, dan bagian V kita masih ada perhitungan kompensasi namanya subsidi dan sebagainya. Tapi tentunya tidak bisa meninggalkan yang bekerja optimal, yang bekerja banyak ya. Karena banyaknya isu-isu gitu, isu-isu ini yang bekerja banyak ya, bekerja optimal dengan CS saja banyak hasilnya CS ya kan, banyak hasilnya CS gitu. Tapi kalau untuk dalam generasi enggak ada. Karena CS kalau pembagiannya cuma dapat dari segi jalan sebagainya ya. Yang aku ingin radiologi itu sebenarnya tuh dia Iwan itu di situ lah ada kafe enggak, cuma dia sekarang itu kamar dua ya. Jadi kamu lihat
45 Pak sampai jam 2 saya punya. Kalau malam ada ya? Kalau malam ya mencakup semua petugas di situ. Ya, usulannya kan pagi aja. Ya, tunggu pagi aja. Cuma ya sekalian tambah gelap aja. Memang susah juga mengatakan ya, susah juga mengatakan. Kalau di itu makanya saya katakan tupoksi, mulai tupoksi masing-masing. Kalau tupoksinya aparatur suruh makan data kan jadinya enggak tuh enggak bukan bukan tupoksi perawat itu. Nah, nah itu juga namanya. Ya kan? Jangan sebuah semua perawat juga bisa masukkan Pak. Pak Basuki bisa masukkan, Pak Iwan juga bisa masukkan, Pak Tempat Aswan juga bisa masukkan. Karena kalau kalian apakah itu tupoksinya? Enggak, tupoksinya. Makanya disetakan lagi itu admin. Tapi kalau sebenarnya di situ ruangan sudah bisa saling kolaborasi, itu tidak masalah. Permasalahannya adalah kalau itu kan diminta tanggung jawabnya. Siapa yang tanggung jawab pelaporan di ruangan itu? Kalau kepala ruangan sudah bisa menunjuk yang ingin menanggung jawab, itu kan tidak masalah. Nah, cuman ruangan-ruangan lain juga bisa. Yang menanggung jawab siapa? Taunya ya, kita punya admin. Akhirnya admin yang menjadi tulang punggung tiap-tiap generasi atau ruangan. Ya. Kalau semua di poli juga ada komputer juga bisa masuk langsung tanpa harus admin untuk nyatu tadi masuk bisa. Cuma apakah efektif dan enggaknya kan enggak efektif. Contoh di mata ya itu pastinya enggak ada. Ada satu komputernya nongkrong di situ itu. Tidak efektif. Lain kalau di plot poli depan, poli belakang, berkas masukkan tetap selesai. Nanti semua saya menggunakan memberikan masukan pada kita semua jangan malu. Karena kalau malu kita tidak tahu. Kita tahu semua nanti pas sebenarnya. Nah ngomong apa yang sebetulnya yang belum jelas tentang Billy. Kita sebenarnya sudah diterapkan sudah bagus. Dari NCI ini juga mengharapkan diterapkan. Jangan sampai menjadi sudah tahap ketiga masih belum dimulai. Mulai itu maksudnya masih mencoba-coba lagi kan. Ya. Kalau di Surakan Insan ini mohon maaf ya Pak Jan. Dia mengharap KSU. KSU itu rangkapnya orang-orangnya sebagian dari sana dari pihak ketiga itu. Tapi ada CES pasien itu untuk administrasi sekian itu ada dan itu bisa ditempuh dengan perdana yang rumah sakit atau rumah sakit swasta. Rumah sakit umum daerah belum bisa. Tapi kalau itu sedang diterapkan di rumah sakit kita kayak kan banjir yang sudah kemarin kan. Kecuali itu dialihkan ke ruangan-ruangan yang lain untuk inventaris ruangan-ruangan yang lain kita pakai itu KSU. Tapi itu mengakibatkannya terlalu jauh lah. Yang ada sekarang di makam saja. Nanti evaluasi luas mana yang belum pas kita benahi. Ya, dan saya mengharapkan kerja dengan keterpaksaan. Ya. Kerja itu kemarin gak ikut di wira swasta di Pemda ya. Kerjaan itu tidak ada yang paksaan itu gak ada ya. Ada motivasinya ada yang mencari pengalaman ya kan, ada yang mencari pengalaman kan, ada yang melamar dulu ada yang mencari pengalaman gitu ya. Ada ya. Gak bisa jadi ya, mencari pengalaman ya mau langsung optimal. Kalau kerjanya setengah-setengah, nanti disuruh Pak Dokter, disuruh perawat, ya akhirnya cuma capeknya aja. Capek sekali. Ya akhirnya tadi itu kerjaannya admin tidak selesai, tapi kerjaannya yang harusnya dikerjakan oleh perawat, kerjakan oleh kepala ruangan, Anda yang mengerjakan.
membicarakan hal-hal yang sifatnya menyangkut kinerja admin ini bagaimana. Yang bisa saya bersebawahi, pertama ada oleh tugas tentang admin. Yang kedua, siapkan rangka lunak, mana evaluasi dan identifikasi mana yang bermasalah, diperbaiki sebelum mulai jamaah. Kalau bisa kiranya diperbaiki, bisa, kalau tidak bisa ya semua. Karena satu piling, satu rangkaian, pilih itu untuk satu rangkaian. Ada yang bisa ada satu, nggak bisa. Ya. Rusak di buka kuliri, semua nggak bisa masuk. Macet. Di lab. Cuman kalau yang mungkin sebagian-sebagian rusak itu masih bisa. Tapi kalau yang rusaknya yang pokok-pokok, di sentralnya dikasih, itu nggak bisa. Jadi perangkatannya kemudian yang ketiga SDM-nya. Perangkatnya juga SDM-nya kita harus siap perjalanan hari, siap. Yang belum tahu bagaimana melepaskannya MOS ya. Sudah paham semua kan? Sudah bisa habis itu? Belum Pak. Kalau disuruh bisa, berarti sudah bisa. Sebetulnya itu perangkatnya bisa dibagi semua. Sedikit yang mau, mau ngasih, gak mau.
suruh bayar gaji, oh ya mau di print kan enggak, harus di print dong, enggak jelas. Nah itu, mungkin itu masukan yang bagus. Kemarin Ibu Suwati mengatakan, kalau bekerja diganti, ya, di Yusuf lah, itu bisa di print dan bagus itu. Ya, memang semua tergantung kemampuan dari masing-masing ruangan. Kalau saya, lebih baik pakai yang impus ya. Yang impus, yang buat printernya itu, impus. Ada yang sebagian lagi, awalnya yang tidak habis diinjeksi, dan diinjeksi itu. Nah, ya, memang ada sini masing-masing kok, ada kesukaan masing-masing. Nah, dan nggak mau yang dikirim-kirim kemana-mana. Memang kalau pakai yang impus, kalau jebol ya habis semua. Satu dia satu botol, habis semua, kotor semua. Nah, ini masukannya yang bagus, jadi masih ingat yang di USB. Ya, nanti tensinya apa ini ya? Ada pertanyaan dari admin semua. Menyangkut sistem itu pak, apakah diagnosa itu sudah tercantum? Apakah nanti kami yang mengisi sendiri? Soalnya ada tulisan dokter yang sulit dibaca. Itu dia pakai ICT berapa? Diagnosa dokter. Jadi diagnosisnya pakai ICT berapa nih? Apa juga ya? Bisa tanya-tanya. Karena sekarang kalau salah kita itu pakai ICT 9 atau 10. Nanti saya tanya sama NCI-nya. Jadi semua sudah ada di situ, biasanya tinggal pilih. Pokoknya semua menunya adalah pull down menu. Pull down itu artinya klik, ada pilihan, tinggal di ini. Cuma memang nanti masalahnya itu di dokter memang. Artinya dokter itu kadang-kadang menulisnya tidak sesuai dengan yang ada di komputernya. Itu jadi masalah. Jadi nanti kita menerjemahkannya. Jadi memang fungsi mereka ini nanti bisa sekali sama coding ya, coder gitu jadi ininya. Cuma nanti kita lihat di sistemnya nanti ya. Dan satu lagi pak, yang menyangkut laboratorium, biasanya kalau pasien gakin dari IGD dirinci pena. Apakah mulai sistem itu dari IGD walaupun gakin atau umum nanti dirinci di lab sekalian pak? Jadi kami tidak perlu lagi masukin lab. Enggak, jadi nanti saya nggak tahu kita mulai lelang bulan apa? Februari. Februari berarti nanti mungkin. Jadi gini, kalau nanti lab itu modulnya sudah masuk, semua hasil lab itu semua sudah di lab. Jadi yang nanti yang ada di apa? Nanti dalam konsisten gerai. Jadi kalau seperti kayak pangkalan bun itu juga bisa disatu, tapi beda dengan sama pangkalan bunnya. Nanti kalau yang mungkin yang NGI ini, itu semua nanti data dari lab itu nanti masuk ke tagihan yang ada di ini dari lab. Jadi nanti menu lab itu sudah otomatis masuk ke dalam sistem. Jadi kan caranya begini. Jadi kita punya namanya server. Server itu pusat komputer. Nah, pusat komputer itu pun jaringan di ruangan, di kasir. Jadi pokok kalau rusak di kasir itu nggak apa-apa, karena dia yang penting servernya. Jadi kalau rusak di kasir, tinggal ganti komputernya aja atau dialihkan ke tempat lain juga bisa nanti masalahnya. Karena dia ada servernya. Nah, server itu nanti semua data itu masuk di server. Ya, data dari lab, data dari ruangan, data dari mana itu nanti kumpulkan di server. Nanti tergantung kita mau perlu data apa. Nah, jadi nanti secara otomatis misalnya masuk si Bambang itu dari seluruh data Bambang itu nanti sudah diketik oleh orang loket. Data Bambang itu mulai dari namanya, tempat tanggal lahir, alamat, surat itu sudah ada nanti di komputer yang ada di ruangan. Nah, jadi lebih gampang. Dan nanti kalau kita lab itu sudah ada ininya modulnya, semua hasil lab itu sudah otomatis diketik oleh orang lab, ruangan sudah tahu. Jadi nanti dokter itu bisa lihat hasil itu di komputer atau di mana. Hasil pasien, mau di print nanti juga bisa ya, hasil lab. Jadi hasil lab itu sudah langsung ke ruangan. Jadi gak perlu lagi ngambil hasil lab. Ya. Nah begitu pun, nah cuma untuk radiologi gak bisa. Kecuali kalau kita punya ini Pak Bo, radiologi yang digital, nah, yang bisa dikirim lewat LAN. Kalau yang bisa sekarang ini cuma lab, hasil pemeriksaannya di entry bisa, ya,
nanti hasilnya seperti apa, itu bisa dilihat di ruang. Cuma untuk gambarnya tentu saja harus dibawa, ya, harus dibawa oleh penikmas yang bersangkutan. Tapi kalau untuk hasil di lab, itu bisa di print di ruangan, ya. Jadi semua sekarang sudah integrasi, tidak perlu repot. Misalnya nanti kalau dari apa, dari IGD misalnya untuk periksa atau ini. Sebenarnya kalau ini, kalau kita mau cepat, tapi ini tergantung sistem ya, CMCM ini belum lihat untuk labnya. Jadi kalau mau gampang, itu sebenarnya orang di IGD itu bilang yang minta ini, nanti di layarnya lab itu keluar pasien Bambang mau periksa darah lengkap, mau periksa apa nih, ini urin, kreatin dan sebagainya. Jadi orang lab itu tinggal pas datang, Pak Bambang ya, ya. Nah cuma memang ini mungkin yang perlu dibangun itu sistem. Sistem itu artinya gini, kalau di luar itu orang dikasih pengenal, kayak masuk ke ini, masuk ke Ancol. Ada yang Ancol? Oke, karena pengenal, jadi kemana pun dia pergi, yang penting harus dikenal itu adalah tandanya. Jadi misalnya dia ke lab, kan data itu kan sudah dikirim oleh orang IGD ke lab, diketik kan misalnya Pak Bambang ini mau periksa UGL segala macam gini, nanti datanya keluar di situ di komputernya di lab kan, Pak Bambang mau periksa ini. Nah, yang perlu kita perlukan itu cuma memastikan orangnya benar Pak Bambang atau tidak, itu aja. Jangan sampai salah gitu. Sebenarnya nanti pas melihat betul Bambang, rumahnya ada dua Bambang. Mungkin itu pokok yang perlu kita pikirkan, ini pengenal. Nah, mau sistemnya seperti apa. Juga nanti misalnya ruangan, bilang misalnya mau periksa pasien ini, mau periksa radiologi misalnya foto torak. Itu data permintaan foto torak itu bisa langsung sampai ke ini, ke radiologi. Nah, cuma memang saya kata nih Ancia ini nanti dia bisa canggih itu tidak. Tidak bisa seperti itu, karena kita belum lihat simulasi dia. Nah, tapi itu seperti itu, nanti permintaan sampai situ. Nah, nanti dari radiologi hasil itu bisa nanti juga dilihat di ruangan. Tapi sekarangnya pokok setahu saya itu enggak, kalau kita belajar di Pangkalan Bun masih belum sampai itu. Kalau yang di Pangkalan Bun itu baru sejauh billingnya, artinya baru untuk pembayaran. Ini pembayaran biasanya kalau masalah hasil sebenarnya kita mau nanti ke depannya seperti itu. Jadi semuanya sudah integrasi. Nah, kalaupun nanti tidak seperti itu, paling tidak itu proses pembayaran. Ya, kalau misalnya nanti apa yang disambungin cuma masalah billingnya, tapi kalau janjinya ini kalau billing sebenarnya semua sudah bisa, ya. Lab itu sebenarnya sudah bisa dimasukkan dalam billing kita sekarang, cuma yang entry bukan lab. Tapi NCA itu menjanjikan nanti kalau kita beli modul lab itu hasil segala macam nanti bisa diketahui di mana, ya, termasuk pembayarannya, termasuk juga nanti radiologi, ya, termasuk juga nanti farmasi. Jadi nanti farmasi itu enak ya, ruangan itu tinggal bilang bahwa resep dokter ini. Nah, nanti kesana itu cuma tinggal mengambilnya saja, karena di apa, di komputernya di farmasi itu sudah ada permintaan BHP, sudah ada permintaan obat. Nah, cuma kan lagi-lagi dipastikan betul nggak yang mengambil ini keluarga. Nah, mungkin itu yang sistem harus dibangun gitu, karena dia tidak lagi menyerahkan resepnya. Nah, semua sudah ini, cuma mungkin sistem ini sudah diperbaiki. Ya. Ada pertanyaan lain? Maju aja ke ini, ke loket bagian perawat inap. Kan di loket itu ada dua kan, ada ruang jalan, ada loket. Jadi itu setiap ada penambahan nomor baru itu harus ke depan, karena nanti kan tentu di entry lagi. Nah, di entry secara otomatis nanti datanya langsung masuk ke sistem. Jadi yang kita perlukan itu cuma nomor medical record-nya, karena nanti itu menjadi pengenal. Nah, saya tanya monitor pengetikan perda harus sampai di mana? Kalau di mana? Kalau jadi ulir kemarin sekitar 5 bulan, Pak.
baru selesai mereka kerja barunya. Iya. Nah kalau gitu mungkin ini kita bilang sama NGI, kalau bisa yang pas penginstalan yang baru ini sudah dibantu dikerjakan sebelum dalam instalan. Jadi pas sekarang itu sudah apa? Sudah bisa itu ini bisa di bawah ini. Jadi maksud saya nanti pas dia menginstal yang lab radiologi itu kontrolasi itu yang kadang itu. Kalau bisa dari keuangan Bu, Bu Yuli sudah ada ininya, remunerasi itu sudah selesai. Jadi nanti pas mereka datang ke sini, kita sudah kasih ke mereka ininya, ini loh kebagiannya. Misalnya dokter sekian, kalau sekali bisa. Jadi nanti Rita yang format ini sekarang, apa rincian sekarang itu sesuai nggak sama yang mau di entry? Beda kan? Beda. Nah makanya tolong keuangan disesuaikan format entrian yang akan dimasukkan oleh admin ke dalam komputer. Rincian itu disesuaikan dengan nanti akan mereka ketik. Kalau memang mau diubah, yang mau di-entry itu juga bisa diubah. Cuma kita harus memasukkan seluruh unsur untuk perhitungan. Nah, kalau format sekarang ini kan format manual. Nah, untuk format untuk rincian untuk dimasukkan di billing itu harus sesuai apa yang ada di kertas dengan nanti yang mereka entry. Jadi nanti kertas itu merupakan bukti ya Pak, bukti ininya. Nah, nanti mereka entry di apa? Di komputer itu sebagai ininya, sebagai apa? Mengentry dari apa yang ada di rincian di kertas. Nah itu harus sesuai formatnya. Maka nanti keuangan harus lihat ininya, harus lihat apa? Formatnya di komputer itu seperti apa. Nah kalau format itu mau diubah bisa, karena itu tinggal kita bilang saja sama NGI, kami ingin formatnya begini, 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 unsurnya begini, begini, begini. Nah, itu terserah keuangan aja. Apa yang mau dihitung gitu dari ini, dari item itu. Gitu. Maksud Bu, nanti ini apa? Remunerasinya. Ini kan kalau pasien umum, misalnya di poliklinik, dokter, jasa dokter berapa persen untuk PHP, berapa persen untuk jasa itu sudah harus diberitahu ke mereka. Jadi nanti mereka masukkan itu dalam sistem. Jadi nanti di akhir bulan itu sudah langsung bisa diketahui, misalnya dokter Agus Nurrahman periksa sekian banyak pasien, jasa yang dia terima itu sekian, itu sudah ada masing masing pasien umum. Tapi untuk yang kesemas kita masih belum bisa karena sistem ini hanya untuk pasien umum. Nantinya yang kesemas itu nanti kita tetap entry, cuma entry itu diserahkan nanti ke tim pengendali yang kesemas sebagai bahan untuk mereka apa nih entry di sistemnya. Sebenarnya kalau kita kalau mereka sudah bisa entry, harusnya bisa integrasi seperti kayak di Sambar. Sambar itu sudah satu sistem. Mungkin keuangan pun nanti orientasi tuh lihat-lihat sistemnya. Jadi bisa panjang apa nih format rinciannya. Nah selama 3 hari ke depan ini kita akan mengajari para admin untuk belajar mengenti. Nah nanti kita setelah 3 hari kita akan simulasi. Artinya semua harus mulai entry di ruang masing-masing setiap proses bulan. Nah, nanti keuangan akan melihat bagaimana keluarnya nanti di kasir. Ini latihannya harus agak lama karena nanti kan kita bisa ini oh kurang ini, kurang ini, kurang ini ya. Itu nanti baru terasa kalau dikerjakan biasa. Nah, kalau sudah terbiasa ini enak. Nanti ada simulasi, nah simulasinya agak kerja keras. Mungkin ada reward juga nih kayak injury ini. Karena kan nanti mereka bisa kerja double kan. Karena kalau kita satu tempat itu Pak. Tempat kayak gini atau gimana kita memang gak bisa, jadi kalau masing-masing disiapkan. Atau misalnya kalau misalnya Rinto bisa menyiapkan apa nih laptop untuk ada tugasnya bisa mengumpulkan beberapa laptop misalnya di sini ya. Nah saya itu saya bisa apa? Nanti ada laptop yang bisa kita fungsikan sebagai kasir. Jadi nanti mereka entry, nanti kasirnya bukan di sini. Cuma rasanya modulnya dikasih lah. Klien enggak berarti enggak bisa kita ya. Karena klien itu diinstalkan sama NGI di komputer masing-masing. Nah, modul itu ada modul utama sama modul klien. Mungkin yang
pelajaran pertama itu di dasar dua, di mana? Nanti si Rinto ini nanti langsung di depan komputer mereka masih di mana? Tiga hari selesai kok. Tiga hari bisa. Baru ini mas, ini hanya masukkan data aja. Berarti yang ada ini sekarang itu perdana. Tidak apa-apa. Sementara ini dulu sebagai penyelesaian nanti. Karena nanti itu kan tak terlalu penting. Karena ini kan nanti juga item tindakannya. Kan secara otomatis itu harga mengikuti. Kalau tidak itu kan tahu caranya. Jadi pasti nanti itu bisa merasakan ininya. Nah terus saya ingatkan nanti, tolong untuk apa nih bikin rincian ya, dan juga nanti dari keuangan itu formatnya serinci mungkin. Jangan sampai ada tindakan yang terlewat ya. Karena nanti kalau makanya nanti harus ada juga ini pas di simulasi. Makanya nanti pas simulasi itu juga harus agak utuh itu. Artinya jangan sampai nanti ada yang apa nih kayak nurse segala macam itu terlewat gitu. Makanya kan bagiannya nanti gak apa-apa. Dan ini memang butuh ketelitian dari admin karena nanti salah masuk orang ada duit. Jadi mungkin itu rencana saya kan secepatnya kalau kita kerja keras itu kan dalam waktu 1 Januari itu kita sudah mulai jalan sudah mulai. Ya makanya ini 3 hari ini dilatih nanti menjelang sampai tahun baru itu ini simulasi. Mereka terus latihan, masih lagi digerak. Nanti tolong difasilitasi mereka, karena nanti mereka kan juga entry, juga manual. Ya. Nah gitu. Ini kan jadi pekerja sama kita simulasi ini. Nanti tolong ini kan dari data nama ini kita buat surat tugas lah. Tugas terus pembelajaran beberapa hari ini. Ya. Ada yang lagi pak? Ingat semua, karena ini semua nanti akan terlibat ya. Nah juga nanti ini Rinto, semua ini mereka sudah dikasih ini nomor admin atau kode admin. Username-nya dan passwordnya? Passwordnya sama semua. Jangan password itu ini ya Pak. Jadi sekarang nanti mungkin ini Jurek si Rinto itu harus dikursuskan ini apa ini? Admin server. Jadi admin server itu maksudnya apa nih? Dia menjadi kepala ini, kepala orang admin ruangan. Karena ini nanti sekali kalian entry tidak boleh ada orang lain yang boleh mengentry, walaupun itu kepala ruangan. Itu juga sebabnya. Karena apa? Ini menyangkut uang. Makanya masukannya itu harus betul ya, nanti di sistem itu bisa ketahuan. Jadi nanti dibikin ini Rinto apa nih username ini orangnya siapa, username ini orangnya siapa, passwordnya dibedakan, dikasih masing-masing yang lain tidak boleh tahu. Kalau dia lupa passwordnya dia harus lapor sama Rinto. Jadi tidak boleh semua orang tahu password ruangan lain. Karena apa? Kalau nanti dia iseng, dia suruh tarik. Dan itu berbahaya. Berbahaya. Dia masukin tindakan ini banyak orang. Karena ini masuk urusan suara. Saya muka atau tiap ruangan, misalnya ruangan nomor untuk password. Jadi kalau dari Rina Tuli, passwordnya nol sama lagi. Itu ada kemarin ada di SDN yang masukin. Enggak, password kan bisa kita bisa diubah nggak? Password di sana apa? Nah, itu masih dibikin daftarnya, dibikin list. Jadi sekarang kita harus betul-betul seperti adminnya komputer benar-benar, ya. Nah, kemudian sebenarnya kita server itu perlu pengaman juga. Artinya kita kan bisa dihack sama orang. Nah, itu sebenarnya ada ininya, ada security-nya. Cuma agak mahal. Security khusus untuk server. Jadi ada antivirusnya, ada firewallnya, ada segala macam.
Karena kalau enggak, seperti nanti kita dimasukin virus sama orang, itu rusak kita semua ini, semua kerjaan kita. Tapi memang untuk ukuran pasca kuas masih belum kayak gitu. Tapi ya, siapa tahu nanti penghasilan rumah sakit bisa sekian miliar gitu kok. Sebulan gitu ya. Tapi nanti bisa jadi incaran orang. Nah itulah makanya kenapa hubungan kita itu tidak dikonekkan dengan internet. Ya hanya LAN, walaupun sebenarnya bisa. Tapi kita tidak izinkan itu karena nanti kalau dia berhubungan dengan internet, mudah orang untuk mengintervensi. Ya, bisa nanti utak-atik data di dalam server. Jadi sekarang ini masing-masing, makanya admin harus betul-betul ini belajar gitu, tentang bagaimana dia nanti mengintip data. Karena masing-masing bertanggung jawab terhadap entry di ruangannya. Jadi hidup matinya ruangan itu nanti tergantung dari admin. Urusan klien yang utama. Kalau ya. Lagi pas hari libur, Pak. Ya, memang itu nanti diatur oleh keuangan. Artinya begini, siapa yang nanti menekel pekerjaan-pekerjaan ketika mereka tidak ada. Seperti misalnya orang pulang paksa, admin tidak ada. Nah, makanya otorisasi itu memang harus mungkin dibikin ada ininya, ada alternatifnya untuk otorisasi. Otorisasi itu maksudnya orang yang diberikan hak untuk melakukan entry. Nah, boleh misalnya siapa atau orang yang bertugas pada waktu itu. Tapi Rito, nanti kalau ada nanti yang menggantikan entry, misalnya perawat yang jaga pada waktu itu dibedakan passwordnya. Jadi nanti waktu mereka entry, kita bisa deteksi, oh yang mengentry ini orangnya ini. Jadi nanti waktu dia memasukkannya salah, kita bisa cek orangnya siapa. Nah, admin itu sebenarnya bisa di ini, diatur haknya. Nanti mungkin Rinto tanya sama ini, sama NCI. Jadi hak, misalnya, saya gak tahu memang sistemnya. Jadi hak itu misalnya, dia hanya bisa memasukkan data untuk ruangannya, tapi tidak boleh mengakses di ruangan lain. Nah, hak seperti itu mungkin nanti bisa diatur. Hak akses namanya terhadap data. Mungkin di pengaturan yang advance biasanya teman-teman terhadap program saya harus melihat program secara rinci mak. Tentunya nanti itu bisa diatur. Jadi nanti siapa yang menulis, nah mungkin itu juga harus ini termasuk hal-hal yang disepakati. Ya. Jika mereka tidak ada, siapa nanti banyak mampu ini. Jadi nanti ketika billing ini berjalan nanti akan banyak peraturan-peraturan yang harus dikeluarkan baik dari SK direktur tentang apa nih protap, SOP dan sebagainya. Nanti akan banyak peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan. Makanya sebenarnya dulu tim yang kita bentuk yang menjembatani antara NCI dan ruangan ini pada episode dulu itu sebenarnya untuk menjabat dari itu sebenarnya menyepakati hal-hal yang harus diketahui oleh semua. Ada lagi pertanyaan lain? Oke Pak, kami tidak perlu lagi bikin laporan bulanan yang manual. Nah kalau itu sudah berjalan. Ya, ya itu nanti perlu berjalan bulan Februari. Ya, tapi Januari ini sudah bisa. Januari ini kalian tapi tidak masuk lab sama radiologi. Ya, radiologi terus manual. Tapi untuk yang lain sudah mulai bisa diambil. Laporan bulanan itu tidak perlu lagi asal semua, makanya nanti ini harus dikonsultasikan sama rekam medik. Apakah semua item rekam medik yang diminta dari ruangan sudah dimasukkan dalam entry? Nah kalau sudah dimasukkan dalam entry, tidak perlu lagi bikin laporan bulanan karena semua sudah bisa di backup dari entry harian. Jadi makanya entry-nya betul-betul merupakan ini kunci dari semuanya. Ya, jadi jumlah pasien, suku penyakit terbanyak, dan lain-lain, kemudian bor, loss, lalu itu nggak perlu lagi. Karena itu secara otomatis akan dihitung oleh orang di rekam medik dengan laporan yang kalian bikin setiap hari. Jadi itu nggak perlu lagi. Makanya semua itu akan sangat memudahkan. Ya mungkin nanti tim pengendali bisa dirampingkan karena kerjanya sudah banyak. Seperti nanti misalnya pas ini laporan rutin ini yang kesemah dan kesedar itu semua bisa direkap dari entry
asal semua itemnya bisa dimasukkan oleh keuangan. Biasanya, makanya, apa nih? Biasanya, entry, apa? Biasanya Pak, kalau bikin laporan itu kan kalau ada yang masuk entry, dokter kan kalau pasiennya sudah pulang kan belum tulis biar resumnya, jadi nggak tahu kita diagnosanya. Oh enggak Bu, jadi sekarang kita akan bilang sama dokter, dok kalau dokter nggak tulis, berarti ini kita tidak bisa klaim, kalau bisa langsung ditulis pada saat itu. Jadi gini, kita akan bilang sama dokter ini persis seperti yang ini kita sekarang nih, klaim kita sekarang kan kita bisa cepat rupanya ya. Nah kita akan bilang sama dokter bahwa kita pakai ini, nanti akan disosialisasikan ke dokter juga, karena kan poin itu di dokter, kalau dokter mengisinya tidak cepat, tidak jelas, ya tidak lengkap, itu juga berpengaruh kepada entry. Mungkin semuanya harus ditulis dan dokter jangan ini dan lupa untuk menulis apa yang pernah mereka lakukan, karena kalau mereka lupa saja menulis tidak masuk di entry, maka jangan salahkan admin. Karena nanti ke depan itu kalau kita klik misalnya itu nanti akan keluar, kalau misalnya dokter Diana pasien siapa saja yang bisa kita kan, nah, ini bisa cek gitu, kenapa nih pasien ini nggak dimasukkan. Makanya saya sudah bilang juga ke dokter, kalian juga harus bikin catatan kecil, walaupun mereka bilang mana sempat. Dokter Diana bilang dia bisa. Nah, ya, maksudnya itu agar mereka juga tahu kalau nggak dimasukkan itu juga ada catatannya. Gitu. Saya juga belum bilang ke mereka. Kemudian juga bikin catatan kecil apa saja yang sudah mereka lakukan di ruangan, agar jangan sampai tindakan-tindakan sudah mereka lakukan tidak terklaim. Lagi entry itu sebenarnya di akhir, persis seperti kalau kita ini apa merinci. Nah itu kan nanti masalah pembagian. Nah kalau bisa jurai kan ini belum selesai mereka nih, antara PK, Connect, Cempaka, sama Eri. Nah itu kan itu nanti akan kita sepakati di remunerasi. Ya jadi nanti kecuali memang nanti mungkin pasien umum ya, mungkin makanya tergantung ini yang sistem pembagiannya nanti, tapi semua itu nanti dirincinya di akhir dan semua tindakan itu harus ditulis. Ya. Kalau misalkan tergantung dia ditempatkan di orang mana waktu itu Pak, misalnya dia berada di PMI, di PMI. Tapi kan yang jelas semua tindakan itu tercatat di resepnya, di rincian. Sorry Pak, ini ada pasien kan sekarang kan kalau udah pakai yang sistem komputer, pasiennya masuk dari ruang teratai setengah jam dia pindah ke ruangan anggrek kan yeah. Ada hitungan misalnya O2 yeah. Hitungan ruangan juga ada yang 50%, ada yang 100% gitu kan gimana? Nah yang penting hitungan itu dimasukkan di sistem, kayaknya hitungan itu belum masuk ya. Belum ada Pak yang apa nih kita separuh separuh terakhir itu belum ada yang di sistem, itu harus dimasukkan. Makanya saya bilang sekarang ini apa-apa yang ingin kita masukkan di sistem tolong dimasukkan. Artinya nanti ketika nanti ruangan itu memilih jenis tindakannya atau tagihannya itu ada di situ gitu. Makanya sekarang ini tugas kita ini adalah mendesain ya, yang di manajemen ini nanti yang di admin ini tinggal mengentri, karena mereka tahunya garis aja gitu, dan semua item itu harus terjadi. Jadi tindakannya bukan yang dirinci pulang tapi dirinci pindah kan? Nah makanya semua item-item yang mau kita masukkan yang akan bernilai itu dimasukkan dalam sistem. Nah yang jelas memang ini saya rasakan nanti ketika kalian mencoba itu pasti nanti akan banyak masalah, tapi itu bagus. Jadi kalau ada masalah dilaporkan ke Rinto, nanti Rinto akan bilang sama NCI agar nanti dia memodifikasi program. Nah sebenarnya itu sebenarnya kita minta itu dulu ketika baru jalan pertama kali itu kan karena nggak jalan-jalan. Hanya kita nggak tahu kesalahannya di mana, kurang di mana. Karena sebenarnya ini sistemnya karena dia baru itu pasti banyak kurangnya. Karena sistem yang dibikin oleh NCI itu hanya berdasarkan pengalaman mereka di rumah sakit yang lain. Sebenarnya rumah sakit ini kan pasti banyak hal-hal yang berbeda dari rumah sakit yang lain. Ya.
perbaikan-perbaikan. Dan itu bisa dilakukan oleh NCI sudah permintaan kita. Siapa tadi? Pak, ini apakah pasien yang per satu sudah gratis dan misalnya ada perda yang ditambahin sendiri di IGD ponen seperti Dutoxy yang tidak ada di dalam perda, dan di IGD itu ada masak MGP itu tidak ada di perda tapi dimasukkan di bilas lambung, apakah kami tetap masukin? Kalau ada mungkin ada macam yang tidak dimasukkan, banyak juga seperti kayaknya HP atau beberapa yang poli itu kan nggak masuk. Nah mungkin kebijakan apa dan asisten direktur atau apa keuangan itu menetapkan bu tarifnya. Nah dengan dasar itu nanti baru orang NCA itu bisa masukkan ke dalam sistem, karena biasanya NCA itu hanya bisa memasukkan sesuatu yang memang ada dasarnya. Seperti kan kemarin yang usulan perawat yang setengah jam ruangan berapa bisa dari tarifnya, nah itu kalau bisa ya sekarang dari direktur misalnya, nanti itu baru bisa dimasukkan di sistem. Jadi nanti sistem itu betul-betul legitimate, itu artinya apa? Ada dasarnya, bukan cuma sekedar permintaannya. Karena kita bukan ya, sekedar itu, kita mau merevisi tarif. Ada peraturan baru kan. Tapi sementara yang berjalan kan paling tidak itu harus ada dasar hukumnya. Nanti kita bikin di tarifan. Nah untuk sementara, karena memang kita masih belum berubah sistem, gunakan saja dulu yang ada. Ya, memang ini kan akan banyak sekali kekurangannya. Nanti kita lihat apa masalahnya, nanti baru kita evaluasi. Seperti di coba itu. Karena saya rasa akan sangat banyak sekali kekurangannya. Ada lagi? Cukup dulu ya? Saya lagi pemaaf sekedar sharing aja ini. Sekedar sharing aja Pak ya. Sebenarnya kami ini gak enak Pak ya pakai baju putih. Artinya kan bukan perawat. Jadi pernah saya itu sekali di IGD banyak pasien Pak, tapi perawatnya sedikit. Jadi harus nulis saja kan Pak, merinci segala. Tapi kalau ke pasien memang, loh kok kita dicuekin perawat itu Pak, gak nulis saja dari tadi. Itu Pak, kami gak enak ya. Pas makanya saya jawab. Ya maksudnya kalau bisa itu kan malah nggak admin itu beda dengan perawat. Jadi kan maksudnya Pak. Oh, kalau yang memang ini memang harus beda mungkin perlu bikin seragam sendiri lah. Ya. Iya. Aku seragam dengan masalah kayak itu kan tapi basket santannya malah kita sih aja gitu. Kasih lah dari bentuknya. Ini koordinator adminnya nanti ini berdasi. So ya, berdasi semuanya berdasi ini. Berdasi baru. Ada lagi yang lain? Pak, kalau untuk Windowsnya Pak, kan dari server untuk parameter dari perorangan kan mereka punya server. Jadi kerja atau aplikasi apa tambahan bisa dibuat atau yang legal. Jadi kan kita bisa remote dari server dari komputer EDP itu Pak. Untuk dari XP ke server kan bisa. Kok katanya ini nanti apa nih di NCI itu akan ngasih versi yang 2007 kayak Windows 7. Jadi nanti apa nih mungkin diminta cepat aja lah ini yang untuk apa nih versi kan mereka sekarang kan pakai ini kemarin yang untuk billing khususnya untuk SP dikasih untuk SP kalau saya kan belum. Nah si itu mau mengirimkan katanya si Wahyu. Nah, mungkin bisa diminta cepat aja untuk apa nih karena sekarang yang mereka bilang apa nih yang untuk billing itu mereka pakai sistem itu pakai XP. Sebenarnya semua komputer yang ada di ruangan kita kan pakai Windows 7. Padahal untuk support semua katanya dari Mas Agus kemarin semuanya sama Sietna semua studio yang bagus itu XP. Bukan server ya. Enggak bisa mereka kan mereka apa nih? Mereka sendiri yang menyetujui bahwa di kliennya itu pakai 7. Sebenarnya bisa, cuma memang agak susah. Nah, tapi dia menjanjikan yang untuk di servernya nanti billingnya itu nanti pakai servernya. Kasir kan masih XP ini. Kan? Dikasir. Nah, itu nanti diganti versinya versi ini, versi server. Mereka ada kan?
Tapi itu sebenarnya kita gunakan aja dulu yang ada, ya. Jangan mereka datang. Terima kasih.